Perseteruan Bunda Korla dan Nikita Mirzani kian memanas. Nikita Mirzani bahkan berani memberikan ultimatum khusus untuk Bunda Korla. Ya aku makan lah duitnya. Enak aja aku balikkan. Balikkan juga tenagaku. Pokoknya aku berterima kasih. Ya. Buat Putra Siregar anakku, aku siap membantu apa yang kau mau. Tidak perlu kau bayar lagi. Bunda, tolong aku siap. Ya? Ya? Kini Bunda Korla angkat bicara setelah deretan tudingan dilayangkan Nikita Mirzani untuk dirinya. Tayal, Bunda Korla geram diserang Nikita Mirzani. Bunda Korla pun mengaku siap mengembalikan saweran 100 juta rupiah yang diberikan Nikita Mirzani. Belum lama ini, Nikita Mirzani bahkan berani memberikan ultimatum untuk Bunda Korla. Ia menagih uang saweran 100 juta rupiah yang telah diberikan agar segera dikembalikan oleh Kong Idrus yang diduga adalah Bunda Korla. Nikita menegaskan bahwa ia memberi batas waktu 2 hari untuk mengembalikan uang miliknya. Bila belum kunjung diberikan, maka tak segan-segan dirinya akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Ya aku makan lah duitnya. Enak aja aku balikkan. Balikkan juga tenagaku. Pokoknya aku berterima kasih. Ya. Buat Putra Siregar anakku, aku siap membantu apa yang kau mau. Tidak perlu kau bayar lagi. Bunda, tolong aku siap. Ya. Ya. Buatkan story apa? Siap. Gak usah kau bayar lagi, sayang. Uang kau sudah bikin naik haji, udah bikin umroh kakak ipar dan keponakanku, ya. Dokter Oki mau berbuat apa dengan Bunda, silahkan. Jangan perhitungkan duit. Aku gak suka dengan duit. Aku bahagia hidupku begini. Duit gak dibawa mati. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Post di bangkapost.com dan postbelitung.co.